Halo guys, selamat siang, berjumpa kembali dengan Input Traktor. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Jadi ini unit kemarin yang super long arm guys, jadi tangannya udah dijual kemarin. Jadi lagi servis pompa guys, jadi pompanya kena kemarin karena terlalu berat beban di depannya, terlalu memaksa, jadi ini pompanya lagi kita bongkar guys. Setelah dibongkar tadi dan diperbaiki, dipasang kembali, dan ini mau dipasang ke unitnya pompanya guys ya. Lumayan berat guys ya, nggak bisa sendiri, harus berdua minimal. Kalau sendiri takut usus turun guys ya, telurnya membesar, jadi harus berdua, jadi biar lebih ringan. Abang mekaniknya pakai sempak warna biru guys ya. Tapi kalau tadi pink pastinya saya sensor videonya guys, karena tidak baik ditonton oleh anak-anak guys ya. Gas pompa apa fungsinya ini bang? Untuk pompa kedua ada bang. Apa ya? Pompa kedua. Pompa kedua? Maksudnya? Pembantu pompa induk. Pembantu pompa induk. Jadi ini pompanya udah terpasang guys, dan gas pompanya juga udah terpasang di tengah. Ini tinggal pasang-pasang selangnya aja guys, untuk kemudian nanti dihidupkan kembali. Ini tinggal colok-colok selangnya aja sama selang-selang besar yang dari tabungnya. Ini sekarang kita tinggal pasang tangannya guys ya. Jadi karena kemarin tangannya udah sempat dicincang di timbang kilo, jadi kita ini pakai tangan jaksis guys, Vator 210F. Di tangan ini udah nggak ada lagi, dan ini unitnya sudah laku, dan kita pasang dengan tangan jaksis guys ya, yang untuk 210F yang bongkaran unit restorasi kemarin, yang ada retaknya di bagian tabung itu guys. Cuman udah dilas, sudah dirapikan, jadi las kuat dan nggak mungkin patah lagi guys ya. Kalau untuk kerja ada dilas dengan baik. Jadi ini unitnya kita tes dahulu guys sebelum dikirim ke pembelinya. Jadi ini kita tes, kebetulan di depan ada penyincangan unit truk Nissan Tejet, dan itu besinya berat-berat, jadi kita angkat berat-berat, kita coba, kita lihat kembali setelah pompanya diperbaiki guys ya.
dan speednya kita lihat sepertinya udah bagus. Dan ini kita lihat powernya guys ya. Jadi unitnya udah kita tes, sepertinya udah layak kerja guys ya. Jadi pembelinya beli untuk di tangkahan pasir guys ya. Di unitnya sudah layak kerja. Ini nanti kita tinggal tunggu safe loadernya aja guys untuk di loading, kemudian dikirim ke pembelinya. Ini parkir banis dulu. Safe loadernya udah datang, jadi ini langsung kita loading. Jadi biar besok langsung kerja di lokasi. Dan ini unitnya udah dibayar cash guys ya, jadi kita tinggal kirim aja. Jadi unitnya mau dibawa ke Langkat Binjai guys ya, deket aja.
guys, unitnya udah naik, jadi tinggal berangkatnya aja ke pembelinya. Jadi semoga nggak rewel sama pemilik yang baru dan bisa beranak pinak. Jadi oke guys, untuk hari ini sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.